Nah. Oke, kita ganti lagi kakinya jadi Zuo. Ting ting ting. Nah. Apa itu? Ini lion. Nah, ini anda paling suka nih yang begini nih. Henshin. Halo guys, balik lagi di channel anda di game Kamen The Super Climax Heroes. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan yang akan anda lakukan sekarang, jadi kalian tonton saja. Jadi ini emang game yang menurut anda sih secara roster itu keren banget ya, makanya anda juga nggak bosan-bosan maininnya. Jadi langsung saja kita ke versus CPU teman-teman ya. Oke, mau ngapain sih ini Gan? Jadi di video kali ini juga menyambut movie Kamen Rider Oz yang 10 tahun juga. Anda bakalan pakai Kamen Rider Oz dan bakal coba kombinasinya atau kombonya ini sebanyak mungkin. Jadi kita bakal menghindari yang kombonya itu kayak udah jadi gitu ya, kayak si apa namanya Latorata, Sagozo lah, dan juga Tajador dan lain-lain ya. Kita bakal mainin kombonya si Oz ini. Jadi lewat si core medalnya ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih ya. Jadi ini tuh yang hanya bisa dilakukan di game ini dengan Kamen Rider Oz. Kalau kalian main game lain yang ada Kamen Rider Oz, Kamen Rider Battle Force, Kamen Rider Climax Fighter, gak akan bisa Oz-nya kayak begini, yaitu mainin core medal seperti ini ya. Jadi kalau kalian ngeluarin jurus pasti ya udah jadi combo gitu ya, Tajador lah, terus juga ada si Xiaota lah, ada si Latorata, ya kan langsung jadi kan. Kalau ini anda baru inget ternyata combo-kombonya itu bisa dimainin ya. Jadi kita bakal coba kita bisa berapa banyak sih pakai core medal si Oz ini. Oke. Jadi untuk ronde pertama anda bakal pakai ini teman-teman ya. Gata Kiriba, Latorata dan juga Sagozo ya, teman-teman ya. Jadi nanti anda bakal kombinasikan kepalanya apa, badannya apa, kakinya apa. Ini bakal seru banget sih teman-teman ya. Dan itu nggak cuma tampilan fisik doang loh. Kemampuannya emang keluar semua loh dari si Oz-nya ketika kita pakai combo-combo ini. Oke. Langsung saja ya, ini bakal fun banget. Anda baru inget pas zaman PSP anda main game ini tuh bisa lama banget main kayak begini doang pak ya. Oke, ronde pertama kita lawan apa ya guys? Kita lawan badak dan pari aja ya teman-teman ya. Si badak dan pari lagi. Oke, kita lawan badak dan pari. Mapnya di sini aja. Ini bakal seru banget teman-teman ya. Jadi kita nggak bakal pakai combo-combo yang udah jadi ya, combo-combo maut nggak. Ya, kita bakal di sini pakai kombinasi yang lebih mix bisa dibilang ya. Ayo. Eiji, kamu jangan lupa pakai combo. Bacot Ang. Aku ingin coba-coba sendiri nih. Mix and match lah bisa dibilang ya. Oke, ini bakal seru asli. Anda dulu sering banget main kayak begini, Pak. Langsung aja kita coba bentar ya. Ini Anda harus sambil fokus sambil mukul loh. Kepalanya itu bentar-bentar. Aduh. Bentar ya. Kepalanya itu Kuwagata terus badannya itu Kama kiri, ininya Cita. Oke. Okay. Nah. Oke, okay. Kita ganti lagi guys kepalanya. Ini nama kombonya apa ya? Latata. Latata. Ya, Latata combo. Oke, okay, kita ganti lagi kakinya jadi Zuo. Udah kayak gado-gado, Pak. Aduh, bentar, Pak. Pusing saya. Kita ganti lagi jadi Sai. Oke. Okay. Lihat tuh teman-teman ya. Lihat nih, bisa nanduk juga tuh. Tuh, Oke. Okay. Oh ya, sabar dong ya, Anda harus sambil fokus. Terlalu lambat. Ganti kakinya jadi Cita. Mantap. Ganti kepalanya. Kepalanya jadi Taka. Rara. Oke. Itu namanya sampai pusing ta. Ini asik sih teman-teman. Dulu ya, Anda sering banget main kayak begini. Udah, walaupun udah tamat ya si Super Climax Heroes-nya, Anda demen aja main begini ganti-ganti pakai combo Oz. Aduh, kena lagi Rider Kick dari si Badak dan Pari. Ayo tahan ya. Jadi kita nggak akan pakai combo-combo. Sekali lagi kita bakal mix and match terus. Oke, Anda berikutnya kayaknya mau ganti tangannya jadi gorila. Oke ya, tangannya gorila. Oke. Ini pernah keluar kombonya ya, pas lawan yang kukunya panjang itu. Nih, lihat nih. Bisa nonjok golira, bisa ngeluarin kemampuan Cita. Oke, ganti. Ganti jadi listrik. Ganti jadi ini, Kuwagata. Oke. Keluarin. Ura! Awas. Syukur aja. Ayo. Walau komboku cakadut. Oke, ganti jadi lion. Ah, mati teman-teman. Buset. Harus fokus banget ya kita ganti-ganti kombonya, nggak apa-apa. Ini keren sih kombonya. Makanya aku suka banget Kamen Rider Oz tuh kayak begini suka.
mix and match itu Anda suka. Makanya Anda pengen beli sodonya, Pak, yang bisa ganti-ganti kayak begini. Ayo. Ayo tangan gorila. Kayaknya Anda harus ganti jadi tangan ku ini deh. Kama kiri ya. Tuh kan keluar kemampuan kama kirinya keluar. Nih, kemampuan citahnya bisa keluar, lionnya juga bisa keluar. Semuanya ada. Jadi bukan tampilan visual aja. Oke, bisa combo tidak terbatas enggak nih pakai kama kiri? Oke, mantap. Bisa teman-teman ya. Oke, ganti jadi Sai. Ya, udah KO ternyata. Lihat tonton combo Ana. Apa itu namanya? Namanya sulit ya namanya. Si AJ bisa nyebutin nama kombonya. Oke. Jadi udah mengerti teman-teman ya cara mainnya gimana. Jadi langsung saja kita lanjutkan teman-teman ya. Ini seriusan fun banget sih kayak begini-begini ya. Oke, kita pilih Ors lagi sepertinya. Jadi tadi kan udah ya. Gata Kiriba, Latorata, Sagozo kita ganti ya. Nah, jadi ini nih teman-teman. Coba kita ganti juga. Ini bisa banyak banget loh kombinasinya. Kan udah ada perhitungannya kan kalau kombinasi kombonya si Os ini bisa berapa biji gitu ya. Sampai bisa nyaingin si Build kan. Kalau si Build kan emang cuman dua kombinasi. Ketolongnya sama banyak botolnya ya. Cuman Os ini dengan beberapa core medal ya, dengan bagian dia yang 3 strip ini tuh bisa banyak banget kombonya. Oke, Ana mau Tajador. Terus kita pilih Xiaota boleh lah ya. Terus sama inilah. Nah, ini ya. Jadi ada Tajador, Xiaota sama Latolata. Mohon maaf ya, Ana ngomongnya lagi agak kayak begini, Pak. Soalnya sariawan gede di lidah ya. Sakit juga kalau ngomong ya. Oke, tapi the content must go on. Oke. Selanjutnya lawan apa nih, guys? Nega DNO boleh ya. Nega DNO sama DNO gimana nih, guys? Boleh ya. Nega DNO sayangnya ini rosternya sebenarnya lengkap banget, cuman nggak yang nggak terlalu lengkap amat sih ya. Oke, dua DNO ya kita lawan ya, teman-teman ya. Di sini aja ya. Oke, kombinasi apa lagi? Ana mau coba Laja apa sih? Lajata. Apalah jata? Lion? Kujaku? Lion? Apa sih? Lion, Kujaku, Cita. Kita cobain ya. Oke, harus cepat, harus cepat. Lion, Kujaku, Cita. Ting, ting, ting. Nah. Kayak gado-gado pakai rujak, tapi puas banget loh. Gayanya kayak Tajador, Pak. Kayak orang Minang, Pak. Tuh, bisa. Yang nyemburin api bisa, guys. Oke. Sabar, sabar, sabar ya. Kita ganti kakinya. Jadi si ini. Ini ganti jadi si... ini, belut. Ya. Unagi, unagi. Bodoh amat. Bang, itu combo lu apaan sih? Kayak gado-gado. Bodoh amat. Justru kerennya Os tuh di sini, guys. Aduh, kakinya Kujaku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Oh, bisa Rider Kick. Nah, jadi ingat teman-teman ya, combo yang kita pakai juga kemampuannya bisa keluar. Jadi nggak cuma tampilan visual doang nih, ya. Nih kan, ayo blood listrik ya. Keluarin sinarnya terus langsung cambuk, 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 cambuk. Aduh, kena lagi gua pedangnya. Aduh, dia climax time guys. Ntar ya, anu mau maksim. Direnyet kan, mampus lu. Oke, kita ganti kaki Gurita. Ini kita ganti juga. Kita ganti kepalanya guys. Jadi ini paus pembunuh. Oke. Mantap lo main kayak gini. Kalau kata Captain America mah I can do this all day lah. Seriusan. Ana pas zaman main di PSP gini aja terus berjam-jam nyobain kombonya asik aja gitu. Oke, Rider pakai Rider Kick ya Guritanya. Oke, seperti biasa ngeluarin api lagi. Oke, jangan pakai combo, jangan pakai combo. Kita pakai Tora aja ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa ini. Oke, Ana mulai bisa beradaptasi. Kakinya kita ganti biar lebih gagah. Bata ya. Sampai waktu itu pernah kan di episode itu si Ang tuh kayak berasa ngasal ngelemparin kombonya ke si AJ ya. Padahal itu emang beneran gitu hasil analisa dia melawan musuh gitu. Tapi si AJ ya protes ke si Angnya. Woi Ang, kamu ngelempar modal yang bener dong, kok random banget ya. Kalau nggak salah Sai, Unagi sama apa gitu waktu itu ya. Oke, kita ganti lagi teman-teman ya. Ana suka banget sih yang blood ini. Taka, Unagi, Bata. Tahu apa tuh namanya? Tauta. Tauta ya.
salut tuh sama si Watanabe, aktornya bisa hafal nama-nama kombonya yang udah di mix and match kayak gini. Ayo 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 ayo, ayo dong. Ayo, jangan pakai, nggak usah pakai ini. Woo, mantap. Tajata tuh, Tajata, Taka Kujaku Bata. Ngasal banget. Oke, okay, next. Masa sih baru 2 battle, masih lama ya. Yang anteng aja teman-teman nontonnya. Oke, okay, kita bakal pakai os lagi pastinya. Buset. Seriusan, cuman di game ini kalian tuh bisa mix and match kayak gini. Oke, okay, yang tadi ini udah. Kita ganti sama apa ya? Tadi Xiaota udah oke okay ya. Ana mau pakai ini lagi. Tadi udah ya, Ijo ya. Sagozo belum, ini udah 2 kali ya. Oke, okay, kita pakai ini deh. Nah, ini ya. Kita pakai Tajador, terus juga pakai Gata Kiriba dan juga pakai Sagozo. Yes. Oke, okay, kita lawan siapa nih, guys? Lawan siapa ya? Girls gitu. Girls dan Amazon ya. Gimana, guys? 2 rider yang buas ya. Kita gelutnya di hutan aja ya. Biar lebih terasa ininya. Apa? Liarnya, asik. Pas, Anda juga pakai Sagozo sama ada si Latolata itu. Latolata nggak dimasukin ya. Oke, okay, let's go, Eiji. Kita eksperimen lagi. Oke, okay, apa nih ya? Kita pakai Gata Kiriba. Bentar-bentar, woi, bentar, gue mikir dulu, Pak. Ini, nah ini. Anda suka tangan gorila sih, teman-teman. Apa itu? Lihat. Kalau Gata Kiribanya apa sih? Oh, ngeluncur ke depan, guys. Kayak Magnum Tornado ya. Tapi kaki Zo-nya bikin berat nih. Buset, dia kok udah climax lah ya, guys? Aku apa terlalu main-main? Mampus lu. Jangan kalah, jangan kalah, jangan kalah. Aduh, final reflections. Ya udahlah, gua ladenin lah. Gua ladenin. Dia yang mulai duluan. Ana sih nggak mau ya ngeluarin ini apa? Spesial. Pasti menang sih. Tajador. Padahal Ana pakai kombonya yang lain loh. Giga scan. Oke. Siya. Masih Shio Watanabe pula pengisi suaranya. Mantap lah. Oke, okay, kita berhasil survive ya. Lihat teman-teman, kesel nggak sih? Badannya Tajador tapi kepalanya Kuagata gitu. Oke, okay, Anda ganti jadi gorila ya. Yuk. Woo. Wih, keren nih kombonya, lihat. Dar. Ayo. Tinju maut, tinju gorila. Anda paling suka tuh kakinya cheetah, tangannya gorila, kepalanya lion. Gak tau kenapa, Anda suka aja gitu combo yang itu. Gitu. Iya ya. Hampir jadi Latolata gitu ya. Oke, ganti kepala jadi ini, Sai. Biar bisa tanduk dia. Gitu, gua tanduk juga lu. Aduh, lambat ya. Aku ganti jadi bata deh. Ya, kena double rider kick dari 2 hewan buas ini, guys. Waduh. Soalnya susah, harus fokus gelut sama harus fokus ganti-ganti combo juga. Yah, kena deh. Aduh, aduh. Jangan kalah, Iji. Bisa comeback gak kita nih? Bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Ah, ah. Oke, oke, okay. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Ganti. Kama kiri paling dewa. Enak aja lu. Tidak secepat itu, Bung. Tidak secepat itu, Verguso. Gila, kama kiri emang dewa sih. Kalau mau jadi combo tidak terbatas. Oke, lanjut lah. Iyalah, lanjut teman-teman ya. Tadi Tajador udah tak pakai 2 kali. Ayo, harus lebih variatif lagi nih kombonya. Apa ya? Kalian juga boleh ya. Misalkan ada yang main game ini. Terus misalkan lagi nyoba-nyoba kombonya kayak Ana ini, terus kalian tag lah di story Ana ya. Ana pengen lihat ya. Soalnya lucu aja gitu ya, si Os tuh bisa kayak begitu ya. Oke, okay, next kita pakai lagi Xiaota. Latolata udah ya. Ini si gorila dibuang lah ya. Nah, ini biru, kuning, hijau ya. Xiaota, Latolata sama si Gata Kiriba. Ini belum ya. Oke, okay, ini bakal banyak banget sih teman-teman ya. Gini aja terus Ana mainnya.
Oke, lawan apa ya guys? Ryuki Ryuga kah? Tadi udah ya rider dari Ryuki. Nah ini aja kick punch hopper, kick hopper nih. Oke, kita lawannya dua orang terus nih. Oke, mapnya di sini aja. Yuh! Seneng aja mainnya gini ya. Udah rosternya mantap. Dan cuman di game ini kalian bisa mix and match combo os. Yang lain udah jadi combo as, bikin Tajador lah, Latulata. Masih pak bosen. Kalau nggak salah game sebelum Super Climax Heroes, yang Climax Heroes double atau os, kalau nggak salah bisa adventure-nya bisa 3D gitu ya. Nanti Anda bakal coba dulu ya. Walaupun nggak janji ya, Anda bakal coba. Oke, bentar ya. Unagi, Cheetah, ininya Lion, gimana nih? Gimana nih jadinya teman-teman? Wuh, keren! Keren teman-teman, lihat. Sah, asik. Ah, belum tahu kaki Cheetah kayak gimana, ha? Ayo renyet, renyet, renyet. Gua renyet juga lu, ha? Ayo, kepalanya ganti, kepalanya ganti. Oke, jadi ini ya. Wuhui. Asik banget pakai os asli, asli. Bisa puas banget gua mainnya kayak begini doang, Mbak. Ini unaginya imba banget, teman-teman. Lihat deh, direnyet doang. Tuh lihat. Ed, nggak bisa, nggak bisa. Enak aja lu. Kerenyet di udara, Pak. Oke, next apa nih? Next apa nih? Aku pengen taco. Takoyaki. Taco kakinya, ininya kamakiri, ininya ini. Asik, keren. Kamakiri terlalu imbas sih, teman-teman. Oke, ganti jadi Lion. Rider kick takoyaki. Kita rider kick takoyaki ya. Dar, aduh nggak kena. Ngapain lu? Nggak jadi ya, nggak kena ya, malu lu. Hah? Ah, susah banget, Pak. Mantap jiwa sumpah pakai ini. Oke, last lah ya. Ini bisa berapa jam, Pak, kalau Anda main begini doang? Saking enaknya, saking puas ya. Oke, last apa nih ya? Yang belum ya. Tajador. Jadi ini udah ya. Gorilla belum ya, Ether. Iya, Tajador, Gorilla, Sagozo maksudnya. Ini udah belum ya, teman-teman ya? Tadi udah ini. Ini udah belum ya? Aduh, sampai lupa anak. Ini udah merah sama biru ya. Ini juga udah. Nah ini aja udah. Ini aja ya teman-teman ya. Yuk. Terakhir lawan yang paling susah katanya. Eternal sama Skull ya. Let's go. Ini dia. Mapnya di ini. Biar lebih enak ya. Puas sekali bung. Puas sekali aku pakai os. Semoga ada gitu ya. Di ini aja teman-teman. Di Memory of Heroes. Si OC aja nggak bisa di mix and match loh kombonya. Jadi ya kita berubah yang jadi langsung jadi gitu. Gata Kiriba, Shouta, Latolata, Tajador, Burakawani. Siap ya? Tangan Gorilla, kaki Cheetah, ini Lion. Nah ini Anda paling suka nih yang begini nih. Ini Anda paling suka nih teman-teman combo ini nih. Sampai ada SIF yang kan dulu kan. Yang mix and match kayak begini Pak. Si Bandai PR juga, Pak. Bikin satu-satu. Saya! Lambat banget si Gorilla. Oke, mantap. Kalau L1 apa sih? Wih, apaan tuh? Bentar. Damage-nya tapi gede ya. Kalau udah kena. Udah dibilang Anda suka yang ada tangan-tangan Gorilla gitu. Ini paling keren sih combo mix and match yang paling keren menurut Anda ya. Lion, Gorilla, Cheetah. Kita ganti lagi teman-teman. Bentar ya. Ininya Gorilla. Oke, ini aja. Kepalanya gantilah, nggak enak banget. Lion, Gorilla, Kujaku, Kondor. Oke, ganti. Ininya juga Cheetah dong. Coba kita ganti ya. Ininya Kujak. Wih, lumayan keren. Ini keren. Oke, mantap. Ini ganti Sai. Sai Kujaku, Cheetah. Nggak tahu combo apa.
Awas kena. Tidak, aku kena double rider kick, guys. Tenang, strong AG ya. Cuman di game ini lo nggak habis pikir bisa ganti-ganti medal kayak begini, Pak. Ah, nggak tahu medal kemana, Pak. Wah, bye-bye sudah. Bener-bener kayak gado-gado, Pak. Sai kujaku cita. Aduh, secara visual emang kayak nggak banget beberapa kesempatan, cuman oke okay gitu ya. Oke, teman-teman, segitu aja untuk kontennya untuk video kali ini. Untuk combo mix and match dari Kamarader Oz, asli satisfying banget mainnya, teman-teman ya. Bisa berapa banyak core medal yang bisa kita mainin. Terus juga yang paling salut itu, teman-teman ya, semua kemampuannya itu ada. Jadi nggak cuma secara visual. Jadi ketika Ana tadi berubah jadi Lion Gorilla Cheetah, masih bisa lari cheetah, masih bisa pukulan gorila, masih bisa ngeluarin sinar dari kepala si Lion. Ini okay banget sih mekaniknya. Saya nggak pernah ada lagi, teman-teman ya. Ya udah gitu aja. Kalau kalian mau coba sendiri ya, coba aja. Terus juga jangan lupa tag Ana di story Instagram. Nanti Ana coba bakal lihat ya. Seunik apa combo-combo dari kalian juga atau combo favorit kalian di mix and match apa selain combo yang udah jadi ya, macam Latolata, Tajador dan juga Sagozo dan lain-lain. Oke guys, segitu aja. Semoga terhibur dan semoga ya Ana bisa main lebih banyak game Kamen Rider lagi ya untuk tahun ini ya. Jadi ini juga karena baru data-data hilang. Jadi otomatis ya harus ngulang lagi dan ngulang lagi ya. Banyak game yang harus ngulang lagi ya. Ya mohon dukungannya aja, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @rezaalexandre dan juga di @gandreza plus. Ada TikTok juga @rezaalexandre. Dan juga jangan lupa subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex. Oke guys, stay safe dan juga stay healthy. Bye-bye.